Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, seperti biasa tulis di kolom komentar. Insyaallah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya. Silakan dengarkan. Setelah rumornya cukup lama beredar, UFC akhirnya secara resmi mengumumkan pertarungan baru buat jagoan sepupu Khabib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov. Umar Nurmagomedov punya target menjadi juara UFC pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Jagoan kelas bantam asal Dagestan ini jadi harus segera masuk jajaran elit divisi yang dikuasai oleh Aljamain Sterling itu. Saat ini, kakak Usman Nurmagomedov tersebut baru berada di ranking 11. Nurmagomedov mungkin butuh dua pertarungan lagi untuk bisa menjadi penantang juara. Satu pertarungan untuk membawanya ke 5 besar dan satu laga lagi untuk menjadikannya penantang peringkat pertama. Jagoan berusia 27 tahun itu sudah cukup lama mencari lawan baru setelah terakhir menang atas Raoni Barcelos pada 14 Januari lalu. Saat ini, Nurmagomedov punya rekor tak terkalahkan 16-0 dengan 4 kali menang beruntun di UFC. Kengerian yang ditebar Umar Nurmagomedov tampaknya cukup menakutkan buat para petarung papan atas kelas bantam UFC. Mereka berisiko kehilangan posisi dalam ranking jika sampai kalah dari mantan juara kelas bantam di Gorilla FC ini. Karenanya, Nurmagomedov jadi agak sulit menemukan lawan. Setelah sempat beredar rumor, akhirnya sosok lawan baru buat sepupu Khabib itu diresmikan UFC pada Jumat 16 Juni 2023 pagi tadi. Lewat akun Twitternya, UFC mengumumkan Umar Nurmagomedov akan diadu dengan Corey Sanhagen. Saat ini, Sanhagen menempati ranking 4 sehingga dia memang akan menjadi lawan yang pas buat membuka jalan Nurmagomedov untuk menjadi penantang juara. Kalau menang atas Sanhagen, dia bakal membuat lompatan besar, bahkan mungkin bisa masuk ke 5 besar ranking. Pertarungan Umar Nurmagomedov dengan Corey Sanhagen dijadwalkan akan berlangsung di Nashville pada 5 Agustus 2023. Tidak tanggung-tanggung, UFC langsung memberikan panggung utama buat Umar Nurmagomedov. Nurmagomedov bakal berduel dengan Sanhagen dalam main event ajang tersebut. Umar Nurmagomedov jadi jauh lebih cepat mendapatkan panggung utama gelaran UFC daripada sepupunya. Dulu, Khabib baru mentas di main event dalam penampilan ke-10-nya di UFC. Tetapi, Khabib ketika itu langsung tampil dalam laga utama UFC 223 pada tahun 2018 dengan menghadapi Alia Quinta dalam duel perebutan sabuk juara kelas ringan. Sanhagen seharusnya bakal menjadi tantangan yang cukup berat buat Umar Nurmagomedov. Jagoan berjulukan Sandman itu sudah terbiasa menghadapi petarung-petarung papan atas. Memiliki rekor total 16 kali menang dan 4 kali kalah, Corey Sanhagen pernah menghadapi Aljamain Sterling serta mantan juara seperti Frankie Edgar, TJ Dillashaw, dan Peter Yan. Sekian informasi untuk video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya cuma di channel yang tak terkalahkan, tak terbantahkan, undisputed and undefeated and undisprecated. Salam Jus Gandos.